Pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perpu sebagai payung hukum penerapan sanksi hukuman kebiri kimiawi bagi penjahat seksual atau pedofil. Kebiri kimiawi beda dengan kebiri untuk sterilisasi yang memotong testikel atau ovarium. Pada kebiri kimiawi disuntikan zat kimia dalam tubuh pelaku kejahatan seksual untuk mengurangi gairah seksual dan melemahkan hormon seksual. Dan berikut negara-negara yang sudah menjalankan hukuman kebiri bagi penjahat seksual atau pedofil.